Perubatan tradisional Cina telah bermula sejak zaman puisi pada tahun 2953 sebelum Masihi dan terus dikembangkan oleh Sun Nong dan Huang Ti. Amalan perubatan Cina termasuk lawatan seperti ubat herbal, akupuncur, terapi diet, dan ulut tuina dan siasu. Qi Gong dan Tai Chi Quan juga berkait rapat dengan perubatan tradisional Cina. Perubatan tradisional Cina dipercayai telah berusia beribu-ribu tahun dan ia didakwa berakar daripada pemerhatian teliti pada alam semula jadi, kosmos dan tubuh manusia. Teori-teori utama perubatan tradisional Cina termasuk Yin dan Yang, lima fasa, sistem saluran badan manusia dan sebagainya. Melalui kajian ini, kami telah mengenal pasti pencapaian tamadun Cina dalam bidang perubatan. Kami juga akan menerangkan kepada anda tentang keunikan perubatan tamadun Cina berbanding tamadun lain. Setelah itu, kami akan menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan perubatan tradisional Cina untuk kegunaan pada masa kini. Sekarang saya akan terangkan tentang fakta dari sarjana dahulu dan masa kini. Sarjana dahulu mengatakan bahawa dalam pendidikan teori akupuncur dalam catatan yang bernama Wang Di Neijing, The Yellow Emperor's Inner Canon, dipercayai terdapat beberapa titik nokta akupuncur di sepanjang 14 meridian yang mana salurnya menyalur ke seluruh tubuh bersama qi atau tenaga. Apa sahaja gangguan kepada tunjang tenaga akan mendatangkan gangguan kepada kesihatan tubuh badan. Untuk penyelidikan pada masa kini pula, penyelidikan yang dilakukan di Memorial Sloan Kettering mendapati bahawa pesakit yang mendapat rawatan akupuncur mengalami sakit otot leher yang kurang dibandingkan dengan pesakit dalam kumpulan kawalan placebo. Seterusnya, pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han, tahun 221 hingga 220 Masihi, ramai doktor telah menimpul banyak data ilmu ubatan dan menyunting buku Shenong by Cao Jing. Buku ini telah mencatat 365 jenis ubat-ubatan. Buku itu masih digunakan dalam perubatan masa kini. Kajian 2013 yang diterbitkan di Jurnal Antarabangsa Cendawan Perubatan mendapati bahawa cendawan reishi menimbulkan kesan hepatoprotektif pada kecederaan hati akut kerana mengandungi sifat antioksidan yang tinggi. Teori Yin dan Yang dalam perubatan tradisional Cina mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa Yin dan Yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. Apabila kadar Yin dan Yang dalam badan manusia kurang seimbang, kesakitan berlaku. Seterusnya, teori lima elemen beranggap bahawa badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati, jantung, limpa, paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta, iaitu kayu, api, tanah, logam dan air. Jelaslah bahawa perubatan tradisional Cina berkait rapat dengan alam semula jadi. Kaedah pertama rawatan perubatan tradisional Cina adalah material medika secara pembelian bahan-bahan seperti herba dan bahan galian. Manakala cara kedua ialah mosibusi merupakan cara perubatan yang menggunakan sumbu atau mosah yang dibuat dari herba tertentu untuk dilekatkan pada tempat-tempat tertentu yang mengalami kesakitan. Berdasarkan teori Qing dan Luo, akupuncur melibatkan perubatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disterai ke dalam tubuh badan pesakit. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran Qing dan Luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan. Selain itu, buku mengenai perubatan dan farmakologi Cina tradisional sangat berguna. Huang Ti Neijing Klasik Perubatan Maharaja Kuning yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada zaman negeri berpelang telah menumpukan soal kelebihan terapeutik seperti akupuncur, herba, diet dan senaman. Ben Chao Gang Mu yang ditulis oleh Li Shizhen semasa di Dinasti Ming merupakan sebuah ensiklopedia yang menjelaskan mengenai 1892 jenis herba perubatan. Dalam Dinasti Han pula muncul treatise on disease caused by cold factors yang ditulis oleh Zhang Chongjing.
Boleh dikatakan bahawa semua pengamal perubatan tradisional Cina menggunakan buku-buku perubatan ini sebagai rujukan mereka untuk merawat penyakit. Kesemua hasil-hasil karya ini telah diwarisi secara turun-temurun dan juga diterjemahkan dalam bahasa asing untuk kegunaan di negara-negara Asia Timur dan Eropah. Mapan dokumentasi temu Pak ambil dari Prof. Dr. Nick Omar, Pengawal Pusat Pendidikan Perubatan Agrokultur Cina di Kota Palung dan Guru Pelatih dari Institusi Pendidikan Guru Kampus Info Yumukas. Temu Pak ini bertajuk Agrokultur, yaitu salah satu perubatan Cina. Dalam temu Pak ini, pengenalan agrokultur telah dijelaskan. Agrokultur adalah sejenis perubatan yang menggunakan teknik disikan jalan-jalan harus pada titik-titik tertentu pada yang dikenali sebagai encumpang-cumpang point. Lawatan jenis ini boleh dikatakan digunakan oleh semua masyarakat kuno yang bertamadun awal seperti orang-orang pun ada jika ke alat kikulis, masyarakat kuno India dan China. Di kalangan ahli-ahli perubatan, mereka memberi penghormatan kepada China kerana penamaan jenis ini banyak diamalkan oleh layak jelata sejak 4,000 tahun yang silam sampai ke hari ini. Selain itu, melalui majalah temu tua dan pembacaan yang lain, kita boleh memahami perubatan Cina mempunyai kelebihan, keperluan dan keunikan. Kelebihan perubatan Cina ada beberapa. Akupuncture dan akupresur ialah salah satu perubatan tradisional China. Akupuncture dan akupresur amat popular dalam mengurasan kesakitan. Tambahan pola pendidikan yang dilakukan di Toronto Western Hospital mendapati bahawa Taiji menyumbang kepada pemeriksaan kesakitan kronik dalam tiga bintang utama, yaitu latihan adaptif, inerasi minda tubuh, dan meditasi. Seperti lagi, ubah-ubah herba China yang berkenali sebagai adaptogen tertentu menghantungi anti oksiden dan sebagian anti radang yang dapat mengubah cara saraf menghantar mesej ke otak. Dan ini boleh juga meningkatkan berbagai fungsi dalam sistem saraf endokrin dan pusat. Pada tahun 2001, kajian yang ditepikan di Junior China Perubatan Integratif menunjukkan bahawa akupuncture memainkan peranan positif dalam keseimbangan hormon dan melawan kemantungan. Selain itu, perubatan Cina juga memberi keperluan kepada kita. Perubatan tradisional Cina terutamanya lawatan ubah-ubah adalah memerlukan tempoh lawatan yang lebih panjang berbanding dengan perubatan modern seperti perubatan barat. Kecuali itu, perubatan Cina tidak dapat melawat penyakit kanser dan penyakit kronik yang lain. Selain itu, perubatan China juga kurang menyelidikkan sedikit terdata terhadap cara rawatan perubatan tradisional China. Dan last sekali, penamaan yang kubur dan kurungan kebiawaan telah menyebabkan perubatan tradisional China kurang disenangi berbanding perubatan modern barat. Keunikan perubatan China boleh dibahagikan kepada dua. Salah satu ialah pendataan. Pendataan tentang ubat pala adalah deduktif dan analitis, manakala ubat China menggunakan pendataan induktif dan saintifik. Tambahan pula, ubat China boleh melihat sistem badan secara menyeluruh, sedangkan ubat pala menimbulkan bahagian tertentu atau fungsinya. Kesimpulannya, setiap tamadun mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri dalam perkembangannya. Semua tamadun memainkan peranan penting untuk memberi sumbangan kepada dunia dan tamadun Cina merupakan salah satu penyumbang ketamadunan manusia. Kita perlu belajar dari tamadun Cina untuk meningkat ilmu pengetahuan dan juga digunakan dalam pembangunan negara. Tambahan pula, kita juga perlu memelihara dan mengaplikasi pelajaran masa lampau tamadun Cina pada masa sekarang.